Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mang Nandi, pastinya di channelnya Petualangan Pedagang, teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin ngasih tahu lagi ide jualan pastinya. Dan untuk ide jualan kali ini, apalagi di cuaca yang sangat panas ini, cocok kayaknya kita bikin sirup. Sirup apa itu? Es timun biji selasi. Ya, cuma dua bahan bisa mendapatkan cuan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Gaskeun ah. Nih teman-teman, saya punya mentimun satu buah nih. Wah, badag. Jangan lupa teman-teman dicuci dulu. Lanjut, kita potong ujungnya. Ujung satu lagi. Kemudian kita belah dua. Nih. Terus kita bersihin si bijinya nih. Apalagi ini bijinya udah tua, teman-teman. Nah, wadahan teman-teman. Tuh. Oke, lanjut kita parut nih. Di sini saya sudah siapin wadah dan parutan. Gampang sekali teman-teman, tinggal digasrok aja. Ini minuman yang sangat sehat teman-teman, bisa mengobati panas dalam. Nah, beres. Ah, tinggal sedikit lagi teman-teman. Susah ya, takut keparut jempolnya. Beres. Nih, lanjut. Kita langsung tambahin 1 sendok biji selasih yang sudah direndam dengan air panas. Masuk semua. Langsung kita tambahin 1 gelas air gula nih teman-teman ya. Nih air gula 200 ml. Oke teman-teman, jangan lupa kita aduk dulu biar tercampur mentimun sama biji selasihnya. Maaf teman-teman, di luar banyak anak-anak lagi main biasa. Bacil-bacil. Oke teman, jadi sekarang langsung kita tambahin es batu nih. Wah, mantap ya. Tuh. Kalau untuk es batunya secukupnya aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi kedinginan, jangan terlalu banyak es batunya teman-teman ya. Kecuali teman-teman lagi gerah. Ah, mantap, woi. Nih, teman-teman. Cantik banget kan. Wah, gurih segar. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya sudah siapin cup os nih. Cup pop es ya, ukuran 12 os. Gampang, teman-teman. Tinggal diisi aja. Tambahan es batunya. Tuh. Mantap, eh. Kasih penuh aja teman-teman. Modalnya cuma 1000. Aduh, sah. Ya doa atau murah. Set, kita kepenyerin dulu. Nih. Langsung kita tutup. Cakep . Teman-teman, nih tinggal satu lagi. Kita dapat
3 nih, dari 1 mentimun dapat 3 cup. Wah, berarti hongkua teman-teman. Ini mah hanya contoh ya teman-teman. Kalaupun bisa teman-teman bikinnya banyak, tinggal dikalikin aja ya. Oke teman-teman, kita langsung cobain. Oke teman-teman, dikarenakan saya haus ya, udah bikin es timun biji selasih, kita langsung cobain. Sebelum dijual, kita cobain dulu. Di sini saya punya sedotan mengkoa teman-teman. Gampang, tinggal tocosin aja. Ah, tuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hesek teman-teman, harusnya ini yang gede ya teman-teman, dikarenakan ini kecil jadi hesek, akan nyot. Agar mantap, manis. Agar teman-teman kalau usaha harus percaya diri ya, jangankan sirup kayak gini, air kencing kelinci aja bisa jadi cuan nih kalau dijual sama petani ya, apalagi es jeli biji selasih ini nih, es timun biji selasih ini pasti jadi cuan. Ya udah teman-teman, dikarenakan sekarang burit, bentar lagi mau adan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Dadah.